hitam berminyak dan berbau. Beginilah kondisi mata air Desa Pangalengan, Kabupaten Bandung. Diduga mata air warga tercemar bahan bakar minyak dari SPBU di Jalan Pangalengan yang bocor. Karena selain berbau, sumber mata air ini dapat menimbulkan api. Warga bukannya tinggal diam. Mereka sudah melapor ke SPBU namun tak buahkan tanggapan. Bulan yang lalu kita dapat keluhan, dapat dari warga bahwa airnya itu tercium aroma bau bahan bakar minyak. Lalu saya itu mengunjungi atau komplain ke SPBU, harap itu segera diperiksa. Itu karena apa, air warga saya tercemar, saya bau. Dan terus setelah beberapa bulan kemudian ternyata tidak ada tindakan atau apapun kemana ya. Terkait hal ini, polisi akan memanggil pihak SPBU Jalan Pangalengan. Kemungkinan besar diduga kebocoran berasal dari penyimpanan bahan bakar SPBU tersebut. Makanya setelah kita lakukan mapping tersebut, kita ke tempat SPBU tersebut, dan memang pengakuan SPBU bahwa sudah beberapa lama tidak ada pengecekan. Saat ini SPBU ditutup guna penyelidikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dan Polres Bandung. Sumber air di sumur desa pun masih dalam proses pengujian laboratorium. Adi Rianto melaporkan untuknya.